saja partai ribuan jumlahnya. Tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepet ceng sudah bisa jadi presiden. Itulah cerita yang berkembang. Kontok-kontokan sudah gak pusing. Aduh doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu gak lucu. Raja-raja hingga sekarang, uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya. Heran korupsi menjadi-jadi. Habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi komoditi. Bisa diekspor ke luar negeri. Santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya. Tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi. Jadi dagangan bisa diekspor ke luar negeri. Uang adalah bahasa kalbu. Santapan rohani wakil rakyat dan rakyat.
rakyatnya. Tentu saja